Pada hari ini tanggal 3 April 2024, Taiwan diguncang gempa yang sangat besar, yaitu 7,5 magnitudo pada pukul 9 waktu setempat. Sehingga pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan tsunami. Dikarenakan diperkirakan akan adanya gelombang yang sangat tinggi, setinggi 3 meter, yang akan melanda pulau-pulau kecil Jepang yang berada di sekitar Taiwan. Jadi kita semua, kita berdoa ya, semoga ini tidak terjadi, semoga ini tidak terjadi. Karena yang sudah pernah terjadi, gelombang tsunami terjadi di Jepang, tidak hanya di Jepang yang dilanda, tapi juga negara-negara lain termasuk Indonesia. Jadi kita semua, yuk kita sama-sama berdoa, semoga ini tidak terjadi. Ya, dengan keyakinan kita masing-masing, kita berdoa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Maha Esa, Tuhan yang kita yakini masing-masing. Amin.